Renungan Harian Suara Alfa Omega, Sabtu 7 September 2024. Kisah Para Rasul Pasal 9, Ayat 5 dan 6. Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Banyak sekali definisi tentang sikap yang mempengaruhi mental hidup. Mengendalikan sikap juga dapat mempengaruhi kehadiran kita dan bagaimana agar sikap kita dapat diterima banyak orang. Apabila sikap kita tidak dapat dikendalikan oleh diri sendiri, maka hidup kita akan hancur. Sikap adalah penentuan perjalanan hidup kita. Sikap juga merupakan fondasi yang dapat menentukan keberhasilan hidup kita ke depannya. Seperti Tuhan Yesus dalam pengajarannya, agar kita belajar untuk mengampuni dan mengasihi. Kalau kita mau memiliki kehidupan yang benar, maka kita harus memiliki sikap pengendalian diri, mau mengampuni dan mengasihi. Saulus saat mendengar suara Tuhan, ia dapat memiliki sikap pengendalian diri untuk berubah, mengampuni dan mengasihi. Sebagai orang percaya dan telah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai penyelamat, kita harus berubah sikap walaupun perjalanan hidup kita sehari-hari menguji sikap kita untuk tetap berpegang pada ajaran Tuhan Yesus dan menjadi orang yang memiliki sikap mengampuni dan mengasihi terhadap orang yang mengecewakan kita. Mari kita senantiasa mengubah sikap kita sehingga diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarkan kami seperti Saulus, agar kami tetap menjaga sikap hidup kami. Ajarkan kami selalu untuk mengubah sikap kami menjadi seorang yang mau mengampuni dan mengasihi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.